Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat akun Moodle, yang mana nanti kita bisa buat untuk penilaian bagi siswa, misalkan itu ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan yang lain-lain. Oke, bagaimana cara untuk mendaftar dan mendapat akun Moodle ini? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk memiliki akun Moodle sebenarnya banyak yang menyediakan situs-situs itu pembuat Moodle ya. Kan kita bisa mengetikkan Moodle Cloud di sini. Ini juga gratis. Atau kita bisa gunakan ke Neomio. Ini. Nah, di sini juga ada akun Moodle gratis. Kita gunakan ini aja, Neomio ini. Nah, di sini kita bisa untuk mendaftar create your seat. Di sini kita buat seat ya, create your seat ini kita misalkan ingin namanya itu andalan seperti ini, nanti bunyinya andalan.genomio.com. untuk emailnya kita gunakan email ini saja, gunakan email yang aktif, kita klik teblok copy, kemudian pastekan di sini, kemudian linknya kita gunakan pakai Inggris, dan di sini biasanya belum tercentang seperti ini, kita centang saja dan kemudian create sheet. Kita tunggu prosesnya selesai untuk create sheet. Nah, di sini sudah muncul your sheet is being created. Kita bisa melihat pada Gmail, nanti akan dikirimkan ke email. Kalau tidak ada di inbox, itu adanya di spam nanti. Kita lihat email, apakah sudah terkirim atau belum. Kita lihat dulu, masih belum ada. Kita refresh. Kita tunggu emailnya masuk. Kalau tidak ada di sini, di inbox, kita cari di spam. Masih belum ada ya, kita tunggu saja, tunggu beberapa detik. Nah, di sini sudah masuk welcome to Genomio. Kita klik saja, di sini sudah ada password, username dan passwordnya. Kita tinggal klik di sini, your Moodle seat is andalan.genomio.com. kita klik saja di sini, kita tunggu. Nah, kemudian kita login di sini. Kita login, username-nya kita ketikkan di sini, kita tinggal copy saja. Kemudian passwordnya juga seperti itu, tinggal kita copy, kemudian login. Nah, di sini kita sudah punya akun Moodle. Oke, sangat mudah. Silahkan dicoba untuk membuat akun Moodle. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.